Di video kali ini berisi tentang kegiatan ekstrakurikuler karate di sekolah. Kakak Fira mengikuti ekskul karate karena menurutnya sangat bermanfaat, terutama untuk melindungi dirinya sendiri atau mungkin juga orang lain. Buat teman-teman yang masih bingung mau pilih ekskul apa, boleh ya tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu nanti mau barengan ekskulnya dengan Kakak Fira. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya, Bestie. Thank you. Di sekolah Kakak Fira, mereka mengikuti INKAI. INKAI adalah Institut Karate Indonesia, merupakan salah satu perguruan karate tertua dan terbanyak di Indonesia yang telah memiliki nama besar dan banyak atlet berprestasi dalam berbagai event, baik skala nasional maupun internasional. INKAI adalah organisasi semua untuk semua, dibangun untuk kepentingan bersama, serta sebagai wadah untuk membangun karakter generasi bangsa yang tangguh melalui latihan karate. Seni bela diri karate ini sedang populer loh di masyarakat Indonesia. Selain itu ada taekwondo dan juga silat yang sama-sama populer. Nah, sebelum kita memulai seni bela diri, alangkah baiknya kita memahami apa saja sih teknik-teknik dasar dalam melakukan kegiatan karate ini. 4 5 6 Di dalam video ini, kalian akan banyak menemukan teknik dasar dari karate. Yang pertama adalah Kihon. Kihon adalah teknik dasar yang pertama yang perlu kita kuasai. Kihon memiliki arti fondasi sebelum mempelajari kata dan kumite. Pada umumnya, pelatihan untuk teknik Kihon diawali dengan mempelajari gerakan menendang dan memukul. Ah! 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 Ah!
Salah lagi, salah. Siapa yang salah? Kamu. Hei! Cepat lagi. Ayo, hancurin rumahnya. Tangkap dia! Terkadang mereka juga latihan di luar sekolah seperti di lapangan atau di gor. Ya teman-teman, jadi biar gak bosen. Nah untuk teknik yang kedua, selain tadi ada teknik dasar bernama Kihon, itu ada juga teknik dasar yang disebut dengan kata. Nah pada teknik kata ini lebih banyak seperti prinsip bertarung ya guys. Nah, kalau kalian sudah berada di tingkat lanjut, nanti kalian akan mempelajari teknik kumite. Yang ini pastinya lebih sulit ya, guys. Oke, sampai sini gimana menurut kalian? Apa kalian tertarik untuk belajar karate? Kamu balas. Maju. Satu, dua. Lanjut. Ya, pelan. Pukul. Thank you.